Очень тяжело, по мячу придется играть. Удар Дель Пьеро, гениально, браво, брависсимо. Алекс Дель Пьеро, 200, какой там уже гол? Алекс Дель Пьеро, четвертый мяч в Лиге Чемпионов, 34. Kembali ke masa lalu. Jika disuruh menyebut nama pemain Juventus yang paling diingat hingga sekarang, pertama kali muncul dalam pikiran kita pasti tertuju pada satu nama legenda, Alessandro Del Piero. Benar? Hal tersebut adalah suatu tanda kehormatan akan kesetiaannya pada sinyonya tua. Del Piero bisa disebut sebagai salah satu legenda terhebat bagi para pendukung Juventus. Status itu tak hanya karena penampilannya di lapangan, melainkan juga berkat kesetiaannya, loyalitas yang luar biasa. Bukan hanya untuk Juventus, tetapi juga bagi timnas Italia. Pemain asal Italia ini hampir menghabiskan seluruh karir sepak bolanya bersama La Vecchia Signora. Total 19 tahun lamanya, ia berseragam hitam putih kebanggaan warga Turin. Bukan hanya Juventus, dunia sepak bola Italia dan Eropa tidak akan pernah melupakan sentuhan magis Alessandro Del Piero. Dialah pemain yang kini berjuluk legenda hidup Juventus. Lantas, bagaimana perjalanan Alessandro Del Piero bisa menjadi legenda Juventus yang begitu dicintai? Simak kisahnya. Очень тяжело, по мячу придется играть. Удар Дель Пьеро, гениально, браво! Брависсимо! Алекс Дель Пьеро, 200, какой там уже гол? Алекс Дель Пьеро, четвертый мяч в Лиге Чемпионов, 34 года. Non appoggiato su Conte, respinto da Cannavaro. Дель Пьеро, rete! Алекс Дель Пьеро! Alessandro Del Piero lahir pada 9 November 1974 di Canegliano, sebuah kota yang berada di Provinsi Treviso, Italia Utara. Del Piero dikenal sebagai seorang penyerang yang handal. Akan tetapi, ia justru memulai perjalanannya di dunia sepak bola sebagai penjaga gawang. Hal ini dikarenakan permintaan dari sang ibunda. Ia tidak mau melihat Del Piero berkeringat terlalu banyak. Lucu bukan? Namun saudaranya, Stefano, meyakinkan ibundanya bahwa Del Piero memiliki potensi besar sebagai seorang penyerang. Karir profesionalnya sendiri dimulai bersama Padova. Tetapi, sebelum itu, Del Piero pernah memperkuat San Vandemiano selama 6 musim di skuad mudanya. Potensinya baru ditemukan oleh Padova pada tahun 1988. 4 tahun kemudian, Del Piero menjalani laga debutnya saat masih berusia 17 tahun. Tepatnya, saat Padova bertemu Messina di ajang Seri B pada Maret 1992. Beberapa bulan setelahnya, ia membukukan gol pertamanya kala Padova menang telak 5-0 atas Ternana. Setelah itu, potensi Del Piero akhirnya terendus oleh Juventus, atau lebih tepatnya Boniperti, legenda Juventus yang menemukannya pada tahun 1993. Bianconeri lantas bergerak cepat dan mengikat sang pemain dengan mahar 5 juta lira atau sekitar 45 miliar rupiah. Del Piero resmi bergabung dengan Juventus pada Juli 1993 di usia belum genap 19 tahun. Sebenarnya, ia diproyeksikan bermain dengan tim muda pada awal kedatangannya. Namun, Giovanni Trapattoni, selaku pelatih Juventus kala itu, menginginkan Del Piero ikut berlatih bersama para pemain senior.
Kesempatan menjalani debut ia dapatkan pada 12 September 1993 kala melawan Foggia sebagai pemain pengganti. Sedangkan gol pertamanya tercipta beberapa hari setelahnya ketika Juventus bertemu Reggiana. Performa yang meyakinkan itu membuat Del Piero diberi kesempatan melakoni laga debut penuhnya melawan Parma. Tidak tanggung-tanggung, ia langsung mencetak hat-trick pada pertandingan tersebut. Del Piero menutup musim 1993-94 dengan total 14 penampilan bersama tim muda dan senior. Juventus kala itu berhasil finish di peringkat kedua Serie A. Nasibnya kian mujur saat Juventus mengganti Trapattoni dengan Marcello Lippi di musim 94-95. Ia mulai mendapatkan kesempatan tampil yang lebih sering dikarenakan sang bintang Roberto Baggio kerap mengalami cedera. Potensinya terus terasa dan Juventus pada saat itu berhasil meraih Scudetto pertamanya setelah puasa gelar domestik 9 tahun lamanya. Memasuki musim 95-96, Alessandro Del Piero diberi kepercayaan yang lebih besar dan Roberto Baggio harus tergeser ke klub lain. Kepergian Baggio membuat nomor 10 jatuh ke tangannya. Sayang, Juventus gagal mengantongi trofi Scudetto musim tersebut. Namun setidaknya, Del Piero bisa memberikan obat penyembuh dengan membantu Bianconeri meraih trofi Liga Champions setelah menaklukkan Ajax Amsterdam di final lewat adu penalti. Sebuah kemenangan yang memberikan kegembiraan pada publik Turin. Waktu terus berjalan, namun nama Del Piero tidak pernah hilang dari daftar starting 11. Bersama Zinedine Zidane dan Filippo Inzaghi, mereka membentuk trio mengerikan di Italia yang ditakuti seantero Eropa. Semua terasa indah, sebelum akhirnya Del Piero dilanda cedera parah pada musim 98-99 usai melawan Udinese. Ia harus absen berbulan-bulan hingga mempengaruhi performa Juventus secara keseluruhan. Alih-alih jadi juara, Juventus malah finish di peringkat ke-6. Sembuh dari cedera, tidak serta-merta membuat Del Piero kembali handal seperti biasanya. Pada musim 99-2000, Del Piero menjadi penyumbang assist terbanyak di pentas Serie A. Akan tetapi, ia tidak bisa menghindari kritik karena hanya mampu mencetak 9 gol saja. Bahkan, 8 gol di antaranya berasal dari eksekusi bola mati. Duetnya dengan Inzaghi juga menjadi tidak efektif. Untungnya, Juventus masih bisa memenangkan trofi Intertoto Cup pada saat itu. Pelan tapi pasti, Del Piero sukses menemukan performa terbaiknya. Pada musim 2001-2002, ia dinobatkan sebagai kapten Juventus dan kembali membentuk duet menang yang berlabuh di Turin pada tahun 2000. Ia sukses menjadi Piero dan Trezeguet, diapit oleh Camoranesi dan Pavel Nedved yang tak hanya bertugas sebagai pengumpan, namun juga pencetak gol di saat-saat genting. Juventus pun kembali sukses meraih Scudetto serta mencapai babak final Liga Champions musim 2002-2003. Sayang, mereka tumbang melalui drama adu penalti atas rival bebuyutannya, AC Milan. Pada tahun 2004, kursi kepelatihan Juventus kembali mengalami pergantian. Fabio Capello diangkat jadi pelatih Juventus untuk menggantikan Marcello Lippi. Capello yang pernah membawa AS Roma meraih Scudetto tampak khawatir dengan kondisi fisik Del Piero sehingga dirinya lebih memilih fokus terhadap Zlatan Ibrahimovic yang merupakan anak baru di Turin. Meski kesempatan bermainnya jadi sangat minim, namun Del Piero masih menunjukkan kelasnya dengan raihan 14 gol serta membantu Juventus meraih Scudetto di musim 2004-2005. Fabio Capello masih bersikeras enggan memberikan kesempatan tampil lebih sering kepada Del Piero. Ia melihatnya
sebagai sosok super sub. Maka dari itu, jadilah Del Piero lebih sering terlihat di bangku cadangan. Akan tetapi, itu tidak menghalanginya dalam produktivitas mencetak gol. Pada musim 2005-2006, ia berhasil membukukan 20 gol di semua ajang dan membantu Juventus mempertahankan gelar Scudetto. Tahun 2006 menjadi masa yang kelam bagi Juventus. Dalam sekejap, mereka yang berstatus juara bertahan Serie A harus jatuh ke dasar klasemen, terjerumus ke kasta kedua Serie B. Hal ini menjadi yang terburuk selama 109 tahun terakhir bagi Bianconeri. Semuanya disebabkan oleh skandal Calciopoli atau kasus pengaturan skor yang melibatkan beberapa klub Serie A 2006 mereka pun terpaksa harus dilepas. Bianconeri mendapatkan hukuman yang sangat berat. Federasi Sepak Bola Italia menjatuhkan sanksi berupa degradasi ke Serie B. Sejumlah pemain bintang, bahkan yang namanya dibesarkan oleh Juventus, memutuskan hengkang ketika itu. Mulai dari Lilian Thuram, Gianluca Zamrota, Patrick Vieira, dan bahkan Zlatan Ibrahimovic pergi satu persatu. Namun, tidak dengan Alessandro Del Piero. Ia memutuskan tetap setia kepada sinyonya tua, kendati harus sekali lagi bermain di pentas Serie B. Padahal ketika itu, dia sangat diminati Sir Alex Ferguson yang ingin mendaratkannya di Old Trafford. Tetapi, Del Piero menolak pinangan Ferguson untuk pindah ke Manchester United. Alasannya, Del Piero tak ingin menjadi pengecut dengan meninggalkan klub yang membesarkan namanya ketika sedang terpuruk. Saya menghubungi perwakilan Juve dan agen Del Piero. Dia menolak, bahkan sebelum mendengarkan proposal saya, mengatakan kepada saya bahwa Juventus adalah tempat terbaik untuknya. Meskipun dia menghormati Manchester United, dia tidak akan pernah bisa mengkhianati Juventus, ujar Sir Alex kepada Tribuna. Del Piero lantas mengucapkan kalimat yang sampai saat ini masih terdengar segar di kalangan fans Juventus. Anfero Cavaliere non lascia mai una signora. Pria sejati tak akan pernah meninggalkan sang nyonya. Kurang lebih begitu artinya. Kata-kata itu seperti memiliki unsur magis. Empat penggawa penting yakni David Trezeguet, Pavel Nedved, Camoranesi, dan Gianluigi Buffon langsung sepakat untuk tidak meninggalkan Bianconeri kendati punya kesempatan bermain di klub atau pentas yang lebih baik. Bersama Del Piero, Juventus tidak menemui kesulitan berarti untuk mengarungi Serie B. Mereka berhasil mengembalikan sinyonya tua ke Serie A di musim berikutnya. Bahkan, Del Piero keluar sebagai top skor Serie B dengan torehan 20 gol, sekaligus berhasil mengantongi golnya yang ke-200 untuk Bianconeri. Usai melewati Serie B, fans berharap Juventus bisa kembali mendominasi pentas-pentas domestik seperti sebelum Calciopoli. Setelah itu, Del Piero terus berjuang bersama Juventus mengarungi musim-musim berikutnya. Salah satu pertandingan yang sangat diingat adalah saat Juventus bertandang ke markas Real Madrid di fase grup Liga Champions musim 2008-2009. Ketika itu, Del Piero tampil gemilang dengan memporak-porandakan pertahanan Real Madrid yang dijaga Sergio Ramos dan Fabio Cannavaro. Dia mampu mencetak 2 gol kemenangan Juventus, dan salah satunya dicetak lewat tendangan bebas yang begitu cantik. Lantas, seluruh pengunjung Santiago Bernabeu sepakat melakukan standing ovation kala Del Piero ditarik keluar oleh Ranieri pada babak kedua. Waktu terus berjalan. Juventus kembali menemui masa-masa kelam setelahnya. Pemain penting seperti Nedved, Trezeguet, Camoranesi, serta Del Piero sendiri sudah mulai menua. Regenerasi skuad gagal dilakukan dan Juventus harus menerima getahnya. Selama 2 musim, mereka harus menyelesaikan Serie A
dengan duduk pada peringkat di luar 5 besar. Tiga pelatih yang menukangi Juventus pasca pemecatan Ranieri gagal memberikan hasil. Sampai kemudian, mereka bertemu dengan salah satu legendanya, Antonio Conte. Conte dulunya pernah menjadi rekan setim Del Piero di Juventus selagi aktif bermain. Namun, fakta tersebut tidak membuat Conte jadi pilih kasih. Kenyataannya, sosok yang direkrut dari Atalanta itu lebih memilih Mikro Vukinic di lini depan ketimbang Del Piero yang sudah menua. Ketika itu, usianya sudah 37 tahun. Pada musim 2011-2012, ia lebih sering duduk di bangku cadangan, dan ironisnya, Bianconeri berhasil keluar sebagai juara Serie A untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Pada 13 Mei 2012, Del Piero menjalani laga terakhirnya bersama Juventus di ajang Serie A. Dia bermain sejak menit awal dan ditarik keluar pada menit 59 dengan torehan satu gol ke gawang Atalanta. Tidak ada masalah dengan kondisinya pada waktu itu. Del Piero ditarik keluar hanya semata-mata untuk mengucapkan perpisahan dengan fans setia Juventus. Ia mengelilingi Juventus Stadium yang baru jadi kala itu sembari mendapatkan apresiasi besar dari fans dan bahkan penggemar Atalanta sekalipun. Banyak air mata haru yang tertuang tepat di hari Juventus mengangkat piala. Касильсу придётся очень тяжело, по мячу придётся играть. Удар Дель Пьеро гениально, браво! Брависсимо! Алекс Дель Пьеро, 200, какой там уже гол? Алекс Дель Пьеро, четвёртый мяч в Лиге чемпионов, 34 года. Исполнится ему 9 ноября. Никаких шансов. Sebelum pergi, Juventus berniat mempensiunkan nomor 10 agar tidak ada lagi pemain yang mengenakannya setelah dia. Namun, Del Piero menolak. Saya memilikinya sangat lama, hingga saya tak ingin nomor itu dipensiunkan. Dengan ini, setiap anak-anak bisa bermimpi untuk mengenakannya suatu hari nanti. Setelah itu, Del Piero tidak lantas gantung sepatu. Ia memilih hijrah ke Australia guna memenuhi pinangan Sydney FC dan klub asal India Delhi Dynamos semusim berikutnya. Del Piero baru benar-benar pensiun pada Januari 2015 setelah beberapa bulan gagal mendapatkan klub baru. Semasa membela Juventus, Del Piero telah memberi banyak gelar bagi La Vecchia Signora. Sedikit di antaranya, 6 kali Scudetto Italia, 4 Italian Super Cup, dan 1 Liga Champions. Pada capaian individu, Il Capitano pernah meraih Footballer of the Year Italia 2008, top scorer Serie A musim 2007-2008, dan top scorer Liga Champions musim 97-98. Del Piero juga mencetak 2 rekor yang masih ia pegang hingga sekarang, yakni caps terbanyak dan gol terbanyak bagi Juventus, dengan torehan 705 caps dan 290 gol selama 19 tahun masa pengabdiannya di Turin. Pada level timnas, ia juga turut andil dalam membawa Gli Azzurri menjadi juara di Piala Dunia 2006, menaklukkan Prancis lewat drama adu penalti di final. Sayangnya, Del Piero belum berhasil mencicipi gelar Euro bersama Italia. Selama masa baktinya untuk Gli Azzurri, Del Piero telah menorehkan 91 caps dan mencetak 27 gol. Begitulah sedikit kisah Alessandro Del Piero, sosok pemain yang sangat dicintai publik Turin dan akan selalu dikenang sebagai salah satu legenda Juventus yang begitu setia dan sangat luar biasa. Terima kasih, Alessandro Del Piero.